Ternyata dari pihak sini terbongkar sudah orang ketiga dalam pernikahan Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Polemik perpisahan dari pasangan Ari Wibowo dan Inge Anugrah bak kian memanas saja. Pasalnya kini pihak Inge Anugrah turut buka suara mengenai adanya orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Ari Wibowo. Lantas, siapakah orang ketiga yang diduga jadi biang kerok perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah? Simak dalam urasan berikut ini. Petrus Bala Pationa, selaku kuasa hukum Inge Anugrah, lantas menanggapi mengenai sebutan orang ketiga dalam pernikahan kliennya. Diungkap oleh Petrus, bahwasannya orang ketiga yang dimaksud mungkin adalah instruktur di tempat senam milik Inge Anugrah. Saya sudah klarifikasi setelah dari Pak Ari Wibowo bilang ada pihak ketiga. Saya sudah tanya Ibu Inge Anugrah, katanya dikutip dari hubs.id. Yang Pak Ari pahami orang ketiga itu begini, Bu Inge itu kan punya tempat senam fitness. Dia itu memang olahraga. Karena instrukturnya yang itu-itu, maka dipikirannya mungkin yang itu, sambungnya. Sementara pihak Ari Wibowo melalui kuasa hukumnya tidak memberikan mengenai pihak ketiga di antaranya dirinya dengan sang istri. Poin terakhir yang kami kuasa hukumnya Mas Ari ingin sampaikan, bahwa ada statement yang beredar bahwa perceraian ini tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga, ungkap pengacara. Tanggapan yang kami sampaikan pernyataan tersebut adalah tidak benar, bahwa ada orang ketiga, makanya ada urusan perceraian ini, tegasnya. Ari Wibowo sendiri enggan menuturkan lebih jauh dengan dalih tidak ingin menjatuhkan salah satu pihak. Memang dari kuasa hukum Inge Anugrah kan mengatakan tidak ada campur tangan pihak ketiga gitu. Nah itu kan sebetulnya tidak benar adanya, ujar Ari Wibowo saat lakukan klarifikasi di hadapan awak media. Dari awal saya sudah mengatakan, sudah sepakat dengan istri saya bahwa yuk kita jangan saling menyebabkan.